Welcome to Savage, sabung virtual ampunya geng. Dimana kita akan buktikan geng mana yang paling kompak. Dan game kali ini adalah Kart Rider, game balapan. Video ini akan menjelaskan lebih detail cara main dan aturan mainnya. Ada 5 hal yang perlu kalian ketahui. 1. Control. This is the backbone of Savage Tournament. Kontrolnya ada di kalian. Dan cara ngendaliinnya lewat live chat. Misalnya kirim underscore spasi W. Keyboard akan otomatis mencet tombol W sehingga mobilnya jalan. Tapi peserta lain bisa aja tahan spasi W. Comments-nya beda-beda. Strateginya juga beda. Jadi jangan lupa mampir ke channel VTuber favorit kalian. Sama subscribe. Kalau nggak subscribe, nggak bisa tulis di live chat. 2. Map and Modes. Map yang akan kita pakai adalah World Tour Gangnam Street dengan mode Speed No Item. Mekaniknya udah chaos ya, jadi kalau tambah item sepertinya tidak kondusif. 3. Objectives and Gameplay. Nah ini penting banget, pasang telinga kalian baik-baik. Oke, pemenangnya itu cuma satu, yaitu yang finish paling pertama. Abis itu selesai. But here's the twist. Satu ronde itu kan 3 lap. Viewers control mobilnya itu 2 lap aja. Jadi satu lap terakhir YouTubernya langsung ambil alih. Tapi sambil diganggu live chat. Kenapa? Karena gue ingin meminimalisir sabotase. Mencoba mengendalikan internet itu seperti berharap tiba-tiba dapat THR 1 miliar depan mata, which is impossible, bro. Jadi daripada gua larang, gua alokasiin aja kapan kalian bisa sabotasi live chat orang lain. Big brand. Jadi kalau ada yang udah masuk final lap, hajar dah tuh, jangan biarkan dia sampai finish. Oke, jadi gua ulangin lagi, 2 lap dikontrol viewers, 1 lap terakhir dikontrol VTubersnya, tapi sambil kalian sabotase. 5. Reset. Gokilnya di game ini, lu bisa reset posisi ke tengah. What? Pasti ada momen yang good. Dan kalau gak progress-progress, bikin bete, morale, turune. Ditambah lagi, ada yang sabotase. Sebenarnya seru-seru aja sih ini sabotase. Cuma setelah gue pikir-pikir, bakal lebih seru kalau ada yang finish. Jadi untuk mengkompensasi hal ini, nanti boleh reset posisi. Dan yang mencet itu VTubernya. Gimana? Adil kan? Oke, atur komunikasi dan strategikan cara bertempur kalian, lalu buktikan bahwa kalian adalah geng yang paling kompak. Jumat 31 Maret jam 19.30 WIB. Catat tanggalnya. Gua tunggu kalian, oke?